sebenarnya kami justru baru tahu setelah dirawat. Jadi selama ini ayah memang kelihatan lemas aja gitu, lemas dan batuk, dan ya mohon maaf ada dahak yang sudah keluar. Nah waktu hari Kamis minggu lalu itu ayah tuh lemas sekali, lemas ke kamar mandi gak bisa, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit, rumah sakit Islam, langsung di ICU. Dan pada hari Senin, Kamis. Iya. Jadi pada saat Kamis masuk rumah sakit. Jumat Sabtu itu kondisinya masih bisa komunikasi. Hari Minggu juga masih bisa komunikasi, bahkan hari Senin ayah sudah kelihatan lebih sehat, sudah bisa duduk. Bahkan saat itu ribut mau minta pulang. Kami tidak berani mengizinkan karena di dokter tidak mengizinkan. Itu hari Selasa malam kami dapat kabar ayah kritis, dan akhirnya Rabu pagi tadi jam 9 ayah wafat. Sejak ibu wafat itu tanggal 25 November tahun lalu, jadi persis 3 bulan itu kesehatan ayah itu dropnya itu luar biasa sekali. Jadi apa namanya, kami tidak tahu apakah itu yang menyebabkan ayah menjadi kehilangan semangat karena ditinggal ibu. Kami tidak tahu ya, tapi yang jelas selama ini ayah memang ya tidak terlalu kelihatan sakit. Ayah cukup sehat itu, bisa beraktivitas. Hanya setelah ibu wafat aja ayah memang kelihatan lemas sekali, dan akhirnya ya kami baru tahu kalau ayah itu terkena infeksi paru. Adik saya cerita, bapak saya itu yang apa namanya, adik saya yang paling kecil cerita seperti mencium aroma tubuh ayah saya. Itu kejadiannya semalam. Jadi sebelum ayah saya wafat, adik saya bilang kok seperti nyium bau ayah ya, aroma tubuh ayah seperti itu. Sekelebatan aja. Saat itu adik saya tidak merasa apa-apa, hanya itu aja sih.